Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsan li yamiddin amma ba'd. Kita hendaknya bersuci sebelum kita tidur, bersuci badan kita dengan berwudu, mensucikan hati kita dengan bertobat kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan membaca hadis ini, hadis yang diriwayatkan sahabat Rasulullah SAW Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, hadis nomor 1051, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bata tahiran," barang siapa tidur dalam keadaan suci, bermalam dalam keadaan suci, "bata fi syi'arihi malakun," maka malaikat juga akan bermalam dekat dengan dia. Tatkala dia mengenakan bajunya, dia bermalam menutupi auratnya, malaikat akan bermalam padanya. Falam yastaikid, tidaklah dia bangun, illa qalal malak, maka saat dia tidur, malaikat akan mendoakannya. Allahumma firli abdika fulan, ya Allah ampunilah hambamu fulan, fa innahu bata tahiran, karena dia tidur dalam keadaan suci. Saudaraku, marilah kita bersuci sebelum tidur. Sucikan hati kita dari dosa-dosa, bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan juga badan kita sucikan dengan berwudu. Mari kita amalkan.